Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng sama Ades di channel Rumah Multimedia Official. Kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya mengembalikan akun PUBG Mobile yang dibanned karena top up ilegal. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Akhir-akhir ini Tencent Gemes tuh teman-teman sedang melakukan penertiban player-player yang top up dengan cara ilegal, dan banyak juga gitu kan penertiban dari player-player yang sering banget menggunakan cheat teman-teman. Tapi untuk penggunaan cheat tuh teman-teman, kemungkinan kembalinya itu 0% teman-teman ya, karena itu sudah merusak ruang lingkup game sendiri. Nah, untuk top up ilegal sendiri kemungkinan kembalinya itu ada teman-teman ya, tapi semua kembali ke kebijakan dari Tencent Gemesnya sendiri. Nah, caranya seperti apa? Caranya, kalian bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Kalau udah, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, kalau kalian udah klik link tersebut gitu kan, kalian akan masuk ke link yang ini teman-teman ya. Kalian akan masuk ke halaman yang ini, akun yang ditangguhkan atau banned. Nah, di sini Tencent itu menghimbau gitu kan untuk seluruh pemainnya tidak melakukan top up melalui channel pembayaran yang tidak resmi atau ilegal teman-teman ya, karena hal itu tuh dapat mengakibatkan akun Anda diblokir atau ditangguhkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi si Tencent tuh ngarepin kalian tuh top up-nya tuh secara resmi teman-teman ya, secara resmi, terus juga melalui aplikasi Google Play Store atau Apple Store teman-teman, atau channel top up resmi yang sering gitu kan diumumkan di Facebook-nya PUBG Mobile. Nah, kalau udah kalian pahami, teman-teman silahkan isi data-data di bawah ini teman-teman nih. Yang pertama gitu kan, apakah kalian peserta PINC? PINC itu PUBG Mobile Indonesia National Championship yang udah kelar kemarin teman-teman ya. Kalau misalkan iya, tulis iya. Kalau tidak, tulis tidak. Kayak gini misalkan teman-teman ya. Terus juga nama karakter di sebelah avatar teman-teman. Jadi IGN teman-teman gitu kan, namanya apa gitu kan. Kalau misalkan namanya bebas gitu kan. Tapi yang pasti namanya itu harus sama teman-teman ya, nggak boleh ada perbedaan sedikit pun. Oke? Okay? Nah, yang ketiga itu ID karakternya teman-teman. ID karakter itu yang angka 9 digit di sebelah avatar juga teman-teman ya. Jadi harus dihafalin, harus tahu juga gitu kan, biar nggak salah nantinya. Nah, terus yang nomor 4 itu channel top up yang kamu gunakan teman-teman. Harus dengan linknya gitu kan, linknya. Jadi channel top up-nya tuh harus kalian sertakan dengan linknya teman-teman ya. Jadi jangan cuma namanya aja, tapi linknya pun harus teman-teman sertakan. Nah, terus yang kelimanya, kalian jelaskan kronologi secara singkatnya. Kayak gitu. Jadi kayak gimana-gimana-gimananya, teman-teman silakan ceritakan secara singkat. Oke? Okay? Nah, yang keenam, yang ini yang harus kalian hafalkan gitu kan. Login akunnya itu pakai apa? GSK, Twitter, Facebook, WeChat, Game Center, atau Play Store teman-teman ya. Silakan kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalkan di bin-nya lewat Facebook ya, kalian centangnya Facebook. Kalau misalkan lewat Twitter, silakan channelnya lewat Twitter ya teman-teman ya. Yang ketujuh, informasi tambahan. Jadi kalau misalkan ada informasi lain lagi gitu kan, silakan teman-teman sertakan di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut lagi gitu kan, silakan teman-teman menghubungi customer service Tencent Gemes di PUBG Mobile _cs@tencentgames.com. Kalau udah kayak gitu, klik submit teman-teman ya. Nah, sebelum diklik submit atau misalkan ketika kalian mau ngisi form ini, pastikan si kalian tuh sudah login di Google, teman-teman ya. Sudah login di Google-nya. Karena nantinya itu pemberitahuan atau pembalasan lagi. Nantinya itu si Tencent itu bakalan menginformasikan setiap infonya itu lewat email, teman-teman ya. Jadi, pastikan kalian sudah login dulu Google-nya ya. Jangan sampai nggak login gitu kan, karena nantinya itu nggak akan masuk-masuk emailnya teman-teman ya. Jadi kalau udah kayak gitu, silakan teman-teman tunggu aja sampai si Tencent Gemes membalas email atau
laporan untuk mereview ulang kembali akun teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan cepat, karena sih biasanya sih ininya reviewnya itu ya agak lama sih, tapi ya tunggu aja deh. Mudah-mudahan kalau udah kayak gini, akun dari teman-teman semuanya itu bisa kembali lagi ya. Nah kalau udah kayak gitu, berarti informasinya udah selesai saya infokan. Sorry kalau ada salah-salah kata. Terima kasih karena udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.